Selamat siang, rekan Gresley Jova Garage. Hari ini kita kedatangan Grand Max. Kita akan mencoba untuk gurah mesin. Gurah mesin ini khusus untuk mesin bensin. Tujuannya untuk membersihkan kerak-kerak di dalam ruang bakar. Jadi piston dan kepala daripada klep bisa terbersihkan. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita buka baut tadi yang ada di sini. Nah, yang ada di sini kita buka semuanya. Kita buka tutup businya semuanya. Jadi seperti ini. Tutup busi. Setelah itu kita semprotkan cairannya. Bos, cairannya satu, bos. Tolong, bos. Kita semprotkan cairan untuk carbon cleaning. Jadi di sini saya akan tutupi mereknya aja. Jadi seolah-olah tidak memasarkan. Jadi seperti ini. Cukup satu botol aja untuk mesin 1500 cc. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, sekitar 15-20 menit. Biarkan obatnya meresap. Seperti ini contohnya, tadi disemprotkan hingga masuk di dalam ruang bakar. Disemprotkan sampai penuh satu-satu semuanya. Setelah selesai kita tunggu 15-20 menit. Setelah 15-20 menit kita hidupkan untuk menyedot cairan yang ada di dalam ruang bakar, sehingga nanti tidak menyebabkan hammerlock atau bahasanya itu waterlock, liquid lock di dalam ruang bakar tadi. Jadi kita langsung aja kita sedot untuk liquidnya yang di dalam ruang bakar. Kita gunakan kompresor kecil. Saya di sini menggunakan kompresor kecil aja. Setelah itu kita pindah.